Dah. Jati ya. Jati ya. Lima tak sama. Hari ini insya Allah kita mau ngajak Zakia terbang untuk pertama kali ya di usia dia yang udah genap 4 bulan kemarin tanggal 15, dan kita mau kemana? Buat cari media gak apa-apa. Kita mau pulang ke Aceh, mau ziarah, mau ketemu keluarga di sana, karena Zakia belum pulang ke Aceh ya. Waktu Umi meninggal kita gak bisa pulang karena udah 9 bulan dalam kandungan, jadi nunggu 4 bulan ini baru kita bisa balik. Kemudian hari ini bisa berjalan dengan lancar karena agendanya juga gak cuma balik kampung, kita ada acara. Jadi sebenarnya mau kita mencari pulang kampung akhir bulan ini, cuman kebetulan Bang Ataupun ada undangan pertengahan bulan, jadi sekalian aja berarti dipercepat pulang ke kampungnya. Karena dari Banda Aceh itu sebenarnya Bang Ata undangannya ke Banda Aceh, nah, dari Banda Aceh ke rumah itu 3 jam, jadi ya udah sekalian. Jadi sabu pengaman Anda serta sabu pengaman putra putri Anda sudah terpasang dengan sempurna. Terima kasih. Lalu di sana kalau ibu sama play special. Iskandar Muda. Syekh Kuala mah kampus ya. Dan ini penerbangan pertamanya Kia. Dan dia enggak rewel ya. Pintar dia mah. Bangunnya aja pas udah nyampe. Enggak mendarat nih. Ini aja diam nih. Anak baik tuh masyaallah. Anak baik Budi dia. Ya nak ya. Bilang gitu langsung bergerak kakinya. Ya kajet bahasa Aceh. Marah Uma. Campur-campur bingung nanti dia bahasanya kata Uma. Soalnya di rumah itu ada 3 bahasa. 4. Bahasa Bangka, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Arab dong. Sama Arab. Tunjuk enggak bisa bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Inggris. Panggilnya apa? Nenek. Nenek ya? Nenek. Gak cocok panggil nenek masih muda kali lah. Nenek ini. Ya, kami dah berdoa
Aceh, belum pulang ke Mabo. Misalkan teleponnya waktu kakak di Mabuh waktu ada Abi, nggak bisa ganti hari ya? Biar sekalian ngomong sama adik lagi ngapain nih? Ajak main TikTok dek kawan-kawan dek. Ah, ini enggak betah apa apa yang cepat-cepat pulang nih. Lah kan kata adik banyak kawan adik tadi. Dibilang sama Bunda, Aceh ini sangat luar biasa gitu. Dengan begitu banyak potensinya, bahkan tanpa dicari tahu pun, memang orang udah tahu Aceh itu seperti apa. Dengan tari samannya, dengan Sabangnya tadi, gitu. Dengan kulinernya, Sunti, Pliu, asam keeng. Karena ada
dikit. Oh, dia mau bertanya. Saya bertanya sama Bapak. Ini namanya siap petak itu. Bukan. Kita bisa siap. Enggak ada petak lagi ya, enggak listrik ya. Nanti mau itu saya minta apa giginya Bu ya. Biar saya bantu insya Allah. Mudah-mudahan jadi sesuatu. Single pertama saya, gimana tuh masih bila. Lagu ini kata buat special buat Ina Macet. Dan sekarang aku tadi jadi ibu anak saya. Warna mau minta ya, awal lagu. Oh nyan malah boh. Kalau boleh sedikit bercerita tentang lagu ini menggambarkan apa ya, seorang wanita yang sangat luar biasa melihat nada, yang mau menerima nada itu apa adanya banget, benar-benar apa adanya. Nita belum punya tempat tinggal, kalau senang kos, terus belum punya kerjaan tetap gitu. Padahal sebelum kita sama orang Aceh yang nanti dengar itu di sana itu orang Aceh itu mayanya mahal-mahal ya. Udah gak sih? Apa jalan ini membuat Pak A'an belum ditanggikan ya orang? Asam ini blimbing sama udang ikan kayu ini cukates cukpaya ati ayama ati ampela ati ampela tak dua ya. Ini yang paling the best ya menurut saya. Ini yang paling ayamnya cukup kecil, muda, dan nikmat. Terusan. Jalan apa? Senyum yang masya Allah itu mana? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah tabarakallah itu. Mana senyuman apa yang masya Allah itu? Yang masya Allah temanat. Mana senyuman anak bapak yang masya Allah? Irit kali senyumnya. Juga mengata kalau nyolek je. Ya, sama macam cuma. Jadi nyol hai boh. Eh nyol boh. Nyol boh. Nyol hai boh, nyol hai boh. Nyol hai boh. Nyol patah cukup aku lah boh. Kom jak barah. Nyol boh. Yeah.
Mana senyum buat tentunya? Mana senyumnya tu? Kasihlah senyumnya. Zahra ni, Zahra. Ya tu ayo. Yuk Zahra tu. Kakak. Kakak. Sudah nak lebih udah. Mentang main di lambat lagi nak main terangnya. Ini udah ada rasa nih? Dia kan, eh? Kita habis pesiju, itu salah satu tradisinya Aceh. Kita berhenti dulu di rumahnya Yahwa dan Makwa, rumah kakaknya Abi. Abangnya Abi, dan sekarang kita mau ziarah ke makam Umi Sohbat. Bismillah. Makam istri tercintanya Abi. Senyum dong Abi. Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Mana talinya nak? Mana talinya nak? Ya. Aduh, teriaknya Masya Allah nak. Hei, pakai jilbab. Udah gerah gak? Aduh, kalian mana aku? Udah gerah lu. Gerah banget, kalian gak apa-apa. Gak apa-apa, yuk. Gak apa-apa, yuk. Gak Thank you.
kasih yo mek. Betul ya. Ya ya. Dadah. Iya, panggil dong. A few moments later. Halo, kita mau main-main ke pesantren. Nah, itu gini coba. Ya, ya. Ini enggak nih. Merah dia. Kecil. Apa? Buka dulu bilang. Kamu ingin dikari? Iya, bapak.
istri saya tercinta. Wardah Maulina, awak Malabu, Maunyan Malabu. Yang masya Allah, insya Allah ada sosok istri yang soleha, istri yang baik, istri yang masya Allah tabarakallah Allah, yang membuat saya nggak pernah menyesal menikah dengan orang Aceh. Wow. Ya, ini yang jarang banget ada orang anak muda perempuan punya cita-cita itu menikah muda, Ustaz. Dan saya sebagai laki-laki merasa masya Allah banyak di luar sana anak-anak muda itu impiannya ini bukan salah, tapi menurut aku wadah keren aja gitu. Nangis kayaknya. Nangis ya? Mama, ada yang mau ini ya? Mana aja? Harus kuat. Iya. Harus kuat, karena banyak kali cerita. Udah, gak usah, Kak. Gak usah. Gak apa-apa, dia biasa kayak gitu. Yang datang malah orang ini yang ada tipu kerana cari dulu tipunya. Kamu mau apa sih? Kopi aja. Dia memang udah sering kayak gini. Dia kalau kakak kesini dia harus cari apa yang kakak mau. Jadi harus juga. Git kan dek? Anak pui lah. Pandi bahasa bahasa aja berarti. Anak pui lah. Anak pui. Miss. Apa yang ada snacknya atau apa? Snack yang ada kentang, banana, oh, sama risol. Bapak-bapak, ambil. Wah, kuat itu. Gak mau ke ini. Kan udah mau pergi, serak kuat itu. Ya iya, lihat pantai ya nak ya. Pantai ya nak. Nih, anak baik. Anak soleh anak ya. Lihat pantai ya. Lihat pantai ya.
mati ya nak. Dingin kan? Nah. Dingin, angin pantai nih. Raja. Salam. Oh iya, pinter ya. Kita coba nasi ini dulu ya. Yang nasi mandi mana? Yang basah. Yang warnanya kuning. Yang mandi yang basah. Mandi. Nasi mandi. Kalau yang kering enggak mandi. Ya udah. Udah tuh. Apa mandi. Iya. Ini apa lagi berani-berani? Daging ya, ayam ya. Ambil terus. Ayam. Yang daging mana? Daging ada dalam pokoknya. Nih, nasi berani. Ada hal yang mungkin bisa teman-teman ambil dari Nata, jangan lihat siapa yang berbicara tapi apa yang dibicarakan gitu. Iya. Jadi kalau buat abang-abang, kakak-kakak semuanya pengen tanya-tanya terkait apapun, terkhusus mungkin yang berkaitan dengan gerakan bisa ini silakan gitu. Iya, nah udah dikasih kesempatan nih sama Bang Nata Reja untuk bisa tanya-tanya. Oke, teman-teman semuanya, kita udah selesai kegiatan di Aceh. Sekarang mau pulang ya nak ya. Udah ketemu Tutu, sekarang ketemu Arto lagi. Ya, selama penerbangan aman sih dia, alhamdulillah. Untuk pulangnya juga aman. Tapi airport-airportnya udah. Dan perkembangannya sekarang udah mulai aktif ya, udah mulai belajar ngomong, udah mulai tidak teriak sekarang ya. Jadi kita balik. Yuk. Masya Allah, Nikia mau ikut bicara kayaknya. Ya, ya mudah-mudahan Insya Allah semua bisa terinspirasi dengan apa yang dilaksanakan oleh Nata, ya, Mawarda. Ini dua sosok anak muda yang sangat menginspirasi gitu ya. Dan soleh dan solehah gitu. Terus bagaimana berjuang untuk bisa terus paham tentang agama, mau mengamalkan. Bahkan nih anaknya juga dihijabin dari kecil biar biasa gitu ya. Ini kan sebuah contoh. Dan kemudian ya kita senang karena dua sosok ini multi talent gitu ya. Apapun yang dilaksanakan itu dilaksanakan dengan hati. Jadi sosok yang mencerminkan kesederhanaan, sifat yang sederhana itu ya. Jadi ya kita senang, bangga, bahagia, mudah-mudahan bisa jadi contoh lah buat anak-anak muda kita, generasi muda kita yang namanya modern itu gak harus hidup dengan glamoritas, gak harus dengan hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang ya sia-sia gitu ya, tapi banyak hal yang dilakukan yang bermanfaat. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat, yeah. Terus bisa berbuat. Oke, okay. Bunda kalau ngelihat sosok Nata dan Wardah tuh seperti apa, Bunda? Ya, sosok ini mudah-mudahan ya, Insya Allah dari awalnya niatnya menikah sama Allah, terus kemudian juga istiqomah ya dengan kebersamaannya, menerima saling menerima kurang dan lebihnya. Ya kelihatan lah hari-harinya tuh jadi ya sosok dua si joli ya yang saling mengerti satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Misalnya Nata sedang beraktivitas ya Wardah dengan
Zakia dengan Kia itu menunggu sabar gitu ya, dan itu juga sebaliknya. Dan nanti selesai kegiatan terus langsung bawa anak gitu. Dan si Kia ini benar-benar dimomong oleh kedua orang tuanya, jadi walaupun aktivitasnya padat tapi kewajiban itu nggak ditinggalkan. Ini kan mungkin kita bisa melihat benar-benar apa yang dilakukan itu, apa yang, ilmu yang dia dapat itu diimplementasikan. Ya mudah-mudahan benar-benar lah bisa husnul khotimah fil akhirah, terus bisa apa samara ya sampai jannahnya Allah. Lebih lelah naik pesawat daripada naik darat atau laut. Tak tahu kenapa. Ini masih bobo. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Jakarta. Senang banget karena agenda kali ini ke Aceh itu silaturahim keluarga dapat, ziarah makam umi dapat, sama kerja juga. Jadi ini aku bilang satu dayung dua tiga pulau terlewatkan. Gimana caranya bisa maksimal kerja tetap melibatin keluarga, jangan sampai waktu bekerja menyita waktu bersama keluarga. Memang dari zamannya pengamen dulu aku selalu cari formulasi gimana suatu saat nanti bisa bekerja tapi bisa sekalian mengabdi kepada keluarga. Ini enak ya. Sudah ada sampai rumah. Terima kasih nyaksiin vlog kita selama di Aceh. Pokoknya ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woti, jangan tengah. Boleh.